Harga emas naik, pendulang emas di Banyumas, Jawa Tengah kembali turun ke sungai. Sejumlah lokasi mulai diserbu warga yang terlihat mendulang emas. Dan hasilnya sehari mereka membawa pulang 5 gram emas. Para pendulang ini sudah berada di lokasi penambangan emas di Sungai Tajum, Desa Dharma Kradenan, Banyumas, Jawa Tengah sejak pagi. Mereka adalah warga desa setempat yang bermukim di sepanjang bantaran Sungai Tajum yang selama ini kehilangan pekerjaan sejak wabah COVID-19 melanda. Dengan menggunakan alat sederhana seperti loyang, alat pendulang, dan garpu tanah, mereka mulai berburu emas. Dengan cara memilah lumpur, pasir, dan batu kerikil yang dimasukkan ke dalam loyang, pendulang dapat menemukan butiran emas. Warga berharap harga emas terus meroket, sehingga mendulang emas bisa menjadi pengganti pekerjaan harian yang tidak bisa dilakukan di tengah pandemi. Ya lumayan sih, semenjak ada COVID daripada nganggur dengan cari emas. Oh, nggak ada pekerjaan ya? Nggak ada, karena kalau nggak ada COVID nggak ada pekerjaan, susah cari kerja. Ya selama itu ada COVID-19, daripada kita bengong-bengong di rumah, ya lumayan lah, dapat penghasilan. Dalam sehari biasanya warga membawa pulang 3 hingga 5 gram emas. Emas itu kemudian dijual kepada pengepul dengan harga Rp520.000 per gram. Kusworo, Banyumas, Jawa Tengah. 200. Anu jendike sendas ya.